Selama Agustus 2021 akan ada sejumlah fenomena langit yang bisa disaksikan dengan mata telanjang. Di antaranya akan ada dua puncak hujan meteor. Untuk yang paling dekat adalah hujan meteor Perseid. Menurut Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, hujan meteor Perseid aktif sejak 17 Juli hingga 14 Agustus 2021. Fenomena hujan meteor Perseid dapat disaksikan dari arah utara barat laut hingga utara mulai tengah malam hingga fajar bahari atau 20 menit sebelum matahari terbit. Perseid adalah fenomena alam berupa hujan meteor yang sering dikaitkan dengan Comet Swift Tuttle, di mana Perseid karena titik keadaan hujan meteor ini seolah-olah berasal dari arah rasi bintang Perseus. Meteor-meteor Perseid tersebut berasal dari serpihan debu ekor Comet Swift Tuttle yang masuk ke atmosfer bumi. Diketahui pada hujan meteor Perseid sekitar 50-100 meteor terlihat per jam. Adapun hujan meteor Perseid berasal dari Comet 109P Swift Tuttle. Menurut NASA, puncak hujan meteor terjadi pada pertengahan Agustus memuncak di tahun ini pada tanggal 11, 12, dan 13 Agustus 2021. Perseid yang mencapai puncaknya pada pertengahan Agustus dianggap sebagai hujan meteor terbaik tahun ini. Sebab meteor akan bergerak sangat cepat dan terang, bahkan masih ada sedikit cahaya dan warna yang panjang saat mereka melesat melintasi atmosfer bumi.